Nama saya Muhammad Akmal bin Mat Zahir, asal daripada Pendang Kedah, bermain di posisi center defender. Perasaan saya amat teruja sekali lah sebab kita tahu Kedah ni merupakan salah satu pasukan yang besarlah dalam Liga Malaysia ni. Saya harap apa kedatangan saya kat sini sedikit sebanyak boleh membantu pasukan ini untuk terus maju ke depan. Saya selepas SPM, saya sambung belajar di UiTM Perlis. Di situ saya start main untuk Liga IPT di bawah kendalian Menjaman. Selepas saya habis belajar tu, saya terus dapat tawaran untuk bermain dengan pasukan Piala Presiden Sam Darby. Saya terus ke sana untuk bermain. Pada tahun yang sama, saya mendapat peluang untuk bermain dengan skuad senior. Dan pada tahun yang sama juga, saya dapat tawaran untuk bermain dengan Harimau Muda. Pada tahun berikutnya, saya mendapat tawaran untuk ke Melaka United. Dan saya keluar daripada situ, pergi ke UKM FC untuk 2 tahun. Dan kembali kepada Melaka United 2020 sehingga 2022. Sebenarnya dalam kalangan pemain-pemain di Kedah ni, saya mengenali ramailah dekat sini ni. Jadi saya rasa benda tu menjadikan lebih senanglah untuk saya adapt dengan pasukan ni, untuk membina satu persefahaman yang baru di sini. Saya rasa benda tu tak jadi masalah lah sebab saya pun asal dari sini juga. Selama kerjaya saya tidak pernah bermain untuk pasukan sendiri, negeri kelahiran sendiri. Memang itu salah satu impian saya jugalah untuk pulang. Apabila mendapat tawaran, memang saya teruja dan saya harap pulangnya saya ke sini dapat membantulah pasukan ini untuk terus maju. InsyaAllah kalau sasaran pribadi saya, saya ingin memenangi piala lah untuk pasukan ini. Dan jika untuk AFC adalah pentas yang tertinggi lah bagi saya di peringkat kelab ni, saya harap saya dapat membantu pasukan untuk pergi peringkat yang tertinggi lah dalam saingan AFC. Saya Akmal Zahir, bermain di posisi pertahanan Pulun Kedah Pulun.